Serius gak? Cerita-cerita yuk. Gagal ketemu ya. Gak diteriakin ini lagi dong. Aku masih flu. Ya, seperti itu. Dan aku sudah minum obat. Dan kalau yang subs PM aku pasti tahu pipi aku sekarang kayak gimana. Pipi aku sekarang udah gak sebengkak kemarin, cuman tetap masih apa ya, tetap masih terasa gitu bengkaknya. Kayak ini ternyata rasanya ya kayak ditonjok, sumpah. Emang kenapa hidup serandom itu ya? Namanya juga hidup. Sehat-sehat, makasih ya. Kalian juga sehat-sehat. Bingung banget, iya kan? Ini aja aku tadi habis istirahat sih. Tadi habis minum obat. Jadi yang belum tahu, pipiku kena kayu, guys. Kayu spanduk, bayangin. Kayu spanduk yang ditempel di tiang gitu. Rasanya seperti kamu menjadi Iron Man. Aku tadi mau nyari apa sih? Oh ini. Di langit ada matahari, Wede. Aku lihat editannya. Banyak banget yang jejein aku pakai di langit ada matahari, kaget. Awal mulanya kenapa, guys? Kita sayonara crow dulu, guys. Sayonara crow. Telat gak? Enggak, kok gak telat? Kok bisa, Nil? Bisa, karena aku tidak melihat jalan ya, teman-teman. Lagi-lagi kecerobohan diri sendiri. Aku tuh lagi panas gitu, maksudnya cuacanya lagi panas. Terus aku nunduk dan menutup kepala aku dengan kertas. Untung itu aku jalannya masih sama teman aku. Coba aku kalau sendiri, karena terpental, cukup terpental. Terima kasih di sekolahnya. Lucu fotonya, makasih ya. Malu gak, Del? Malu dikit sih. Tapi kali ini lebih banyak sakitnya. Karena sakitnya bener-bener kayak... Ya ampun, nah, goresannya bener-bener kayak sakit banget. Bahkan tadinya goresannya tau gak kayak angka 7. Emang diri ini tuh sudah sevenisasi. Sudah lekat dengan angka 7. Enggak sih, cocokologi aja. Siapa tuh cocokologi? Langsung tepar gak nih? Enggak sih, karena aku langsung lanjut. Di pipi, iya. Jadi maaf banget nih kalau misalnya kalian besok menyadari kayak pipi aku yang sebelah kanan tuh agak timbul sesuatu. Karena agak bengkak. Cuman aku udah usahain selalu kompres sih dari kemarin.
Cuman kan gak bisa secepat itu ya teman-teman. Tetap cantik. Amin ya Allah. Iya, makasih ya. Rambut barunya bikin tambah cantik, makasih. Kompres pakai air dingin. Iya, udah. Duh, semangat dong. Semangatin. Semangat. Semangat. Btw, kalian gimana guys setelah melihat MV Sayonara? Duh, bingung banget gak sih, langsung gak tahu osinya siapa. Wih deh. Lagunya ya semakin didengar semakin sedih. Thank you Disco Light-nya. Langsung sedih melihat si Shani. Pasti banget ya sih. Apalagi pas quote sih, pas Cisha dikasih quotes gitu masih kayak, ya ampun. Tapi kemarin aku seneng juga sih bisa dapat kesempatan menjadi MC showcase-nya Cisha, bisa tanya-tanya Cisha. Terus sebelum showcase juga aku dan Lulu sempet tanya-tanya gitu ke Cisha gimana sih, bla 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 bla. Keren deh, aku mau ulang ini. Kita ulang lagi ya guys. Bagaimana perasaannya? Wah. Ya benar kata, kalau kata Lulu, keep streaming and keep swimming. Don't crack. Iya, yeah, don't crack ya guys. Wow, ada Monas. Dari siapa? Dari siapa, guys? Oh, thank you, Kak Sky Only. Oh ya, aku punya cerita juga sih. Aku punya cerita. Naik kura aru ingin menangis. Ya ampun, sumpah ref ini tuh sangat sedih banget. Sedih banget, sedih banget, sedih banget. Ya ampun. Ngerti gak sih kalian? Aku punya cerita. Jadi kemarin itu Lia tuh so sweet banget ngasih aku kue manis gitu.
katanya dia nyemangatin aku gitu. Konil tiba-tiba nyamperin, Konil semangat ya gitu. Itu waktu udah hari Selasa kan, kita lagi latihan gitu kan. Thank you diskoletnya. Terus dari siapa ini tadi? Kak Satria. Terus kalian udah tau belum ceritanya? Tapi ini ada yang lebih lucu lagi. Di balik itu semua yang dia mengasih kue, jadi pas habis dia kasih aku terima tuh kan, makasih ya Lia gitu. Udah tuh, terus kita lanjut latihan. Aku taro di tempat makeup teater. Set. Udah tuh latihan lama, pulang kan. Nah, aku kira udah aku masukin ke tas. Ternyata pas aku sampai rumah, aku cari, loh kok gak ada ini gitu kan. Terus aku kayak, aduh gimana ini. Aku mikirnya kayak takut tiba-tiba kebuang kan, dikira udah lama gitu sama kakak staff gitu. Terus aku langsung mikir, ah besok langsung pas ke teater pun aku langsung ambil gitu kan. Nah, besoknya lagi kita latihan. Pas udah latihan, sebelum aku nyampe, karena kan aku ada showcase dulu kan, yang ini buat kemarin tuh sama Lulu. Jadi aku datanya telat kan. Ternyata si Lia udah fotoin kuenya, terus kirim ke aku. Terus kata dia, gak apa-apa kok, rencana yo gitu kata dia. Aku langsung caps lock, Lia please maafin gue, Lia gue bisa jelasin gitu kan. Sumpah, aku baru nyadar pas udah di rumah, aku bilang gitu. Aku niatnya nanti pas ke teater langsung mau aku ambil gitu kan. Terus ternyata apa? Udah dibuka sama dia, takut basi. Akhirnya dia makan sendiri. Sumpah kakak banget. Oke. Pas aku nyampe juga, aku langsung kayak, Lia, please maafin gue Lia. Terus aku pegang tangannya, Lia, maafin dia ya. Aku gak enak banget, terus kata dia, gak apa-apa kok, takut basi aja gitu kata dia. Terus akhirnya kuenya dia makan sendiri guys. Maaf ya Lia, love banget Lia, jangan bersedih hati Lia. Terus akhirnya dia bilang, nanti aku beliin lagi ya. Terus dia bilang, gak usah Lia, makasih ya. Sumpah guys, aku lupa banget. Aku kira tuh aku udah udah aku taruh tas maksudnya. Sumpah aku gak baru masuk apa-apa Lia. Please Lia. Karena Lia takut basi kan. Thank you Kak Adia di sekolahnya. Takut basi, akhirnya dia makan sendiri. Sorry ya Lia, aku tidak bermaksud. Thank you Kak Madia Firman. Kura aru iman nih. Freya kenapa nge-tweet kamu? Kenapa ya? Kencana. Thank you diskoletnya. Kak Lixi. Kawannya gak teater? Enggak, aku hari ini enggak. Besok aku teater ya guys. Gede banget suara motornya. Please nonton. Nonton ya.
Nonton ya guys. Thank you. Disco light-nya Kak Nayu. Ya aku baru lihat namanya Kak Nayu. Nonton ya. Harus. Kapan lagi? Kapan-kapan? Ya aku punya cerita lagi. Emang udah bisa tampil? Bisa dong. Thank you, diskonnya ke Farhan 24. Hehe. Deg-degan. Lagi flu kak, iya. Ada yang mau ngomong guys? Nih ada yang mau ngomong. Ayo ngomong. Ini katanya mau ngomong. Ayo. Lah, katanya mau ngomong. Ayo ngomong. Ya gak mau ngomong dia. Thank you disco light-nya Kak Badrui. Udah aku besok Sonic Theater demi apa? Yeay. Yeay. Apa ceritanya jadi gini? Sebentar. Nil udah lihat video Bang Winda belum? Udah ngakak guys. Kok bisa sih yang di zoom aku? Jadi gini, kemarin kan waktu Sayonara rilis, ya aku biasalah reply story member gitu kan. Kayak ya appreciate aja mereka, kayak cantik-cantik banget semuanya gitu kan. Dan kebetulan kemarin aku kongresin Kak Gita. Terus aku bilang gini ke Kak Gita, "Yum, congrats," gitu kan. Terus abis itu kata dia, dia jawab apa ya, aku, "Makasih Neil, makasih Neil, love you," gitu kan kata dia. Terus abis gitu aku cuma jawab emot love sama kayak mata berkaca-kaca kalau gak salah. Terus dia jawab, "Bales kayak I love you too," gitu kata dia. Terus aku bilang, "WKWK, iya I love you too," gitu. Terus gitu kata dia, "WKWK, nah." Kocak. Kan kita kocak. Begitu. Itu aja sih, lucu aja. Terus kemarin aku juga komen di Vioni. Dia jawabnya lucu banget lagi. "Oh Neil, teman army tercantikku." Stop banget. Rasa madu ada rahasianya. Yeah. Indah balas apa? Dia udah balas belum ya? Tapi emang cakep-cakep banget semuanya kemarin, ya ampun.
Aku pun juga reply Marsha kayak. Thank you diskoletnya Kak Hashim. Kangen, besok temu. Oh iya, mana kemarin hari Selasa aku mau cerita deh, aku kayak sepadet itu tau gak. Aku merasa kayak, biasanya udah sibuk sih, tapi tuh mana kayak lebih kayak berasa banget sibuknya. Kayak bolak-balik, aku pagi-pagi udah kegiatan JKT ya, ada sesuatu gitu sama Kak Freya. Dari pagi sampai 1:30 baru selesai langsung, karena aku balik lagi karena ada urusan di kampus jam itu kan 1:30, ada urusan di kampus jam 14:40-an, tapi aku baru nyampe di kampus 15 jam 15 lewat gitu karena ya macet lah. Terus ada latihan lagi jam sekitar jam 6-an. Aku baru selesai tuh kayak sore gitu. Terus aku balik lagi ke FX. Dan di FX latihan lagi sampai jam ya malam lah. Jadi kayak wow, dari pagi sampai malam bolak-balik. Tetap semangat, makasih ya. Thank you di sekolahnya Kak Satria. GWS ya, iya makasih ya. Anak kucingmu hilang, kok bisa? Sedih banget ya. Thank you Kak Rifki FZ. Osiku yang bindengan. Kasih ke tempat ini untuk berbisik tentang cinta. Ku pacu motor skuter dengan kencang menikmati jalan jalan sang guru. Seperti itu Yurika milik kita. Pertama kali ku rasakan kudu nedam kariki. Ku tahu lagi soundnya.
Lagi nugas, oh my god. Kebenaran tersembunyi di dasar sana. Batas tak menjadi terkembang masa. Tak bisa jujur. Aduh, perih. Ada dua motor parkir berdampingan, pinggir dari jalan besar beraspal. Maaf ya, aku nyanyinya lagi ngasal, anak. Bindeng aja. Jeng, 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 jeng. Perih celaya. Bu, Agus takut, Bu. Ini tugasku banyak banget, capek. Semangat ya. Ibaratnya kerjain sesuatu gak harus sambil lari kok. Jalan juga bisa, kerangkak juga bisa, sambil tiduran pun juga bisa. Yang penting ada geraknya, ada progresnya. Jadi intinya pelan-pelan aja ngerjain tugasnya. Kalau capek, istirahat dulu biar gak overwhelm sendirian. Karena overwhelm sendirian tuh kayak menguras energi banget, aku tahu itu. Jadi kalau kayak gitu, istirahat dulu. Ngapain kek 5 menit, lakuin hal yang kamu suka, terus balik lagi deh. Lebih capek dengan original jokes. Eskulkul mamah bila. Iya, aku taunya eskulkul. Apa gitu yang di TikTok? BTW ya, aku sekarang tuh lagi sering banget tau beli eskulkul. Kayak dua, seminggu ini udah 2 kali beli. Karena aku tau lagi suka. Apa yang gak mau kulit kenari. Udi Bakwan, iya bener. Ih, lucu banget tau dia. Thank you Kak Badrui. Yah, males ah. Es terus. Debarannya agak sibuk dariku. Kamu tidak apapun, yeah. Akan terdengar sebuah suara yang telah tersimpan. Tak akan pernah seperti dulu. Perlahan ku dipermainkan bagaikan cinta yang bergetar. Ngejokes dong. Lihat di MC ya. Hihihi.
Kucingnya kegencet kah, bunyi terus. Enggak, dia lagi nyariin mamanya. Mamanya enggak ada di sini soalnya. Dia baru berapa bulan ya? Paling baru 2 bulan kali. Nilvi lagi live stream serius. Tadi terakhir aku lihat Jimin karena ulang tahun dia hari ini. Bagaikan debu Adam dan Hawa. Hawa tercipta di dunia. Si Arwi sangat indah. Sepertinya aku mau udahan deh guys. Saya itu aja sih, aku kayak udah gak ada mau cerita apa lagi sih. Jadi kayaknya kita harus mengakhiri Eskul kul uni bakwan. Gitu gak sih nadanya? Makasih guys, selamat istirahat ya. Udah 9:30 juga. Makasih udah nyempetin nonton aku showroom. Thank you Kak Yana di sekolahnya. Makasih untuk gift-giftnya. Sehat-sehat guys. Jangan sampai sakit. Thank you gift-nya ya. Kak Sky Only 11. Thank you Kak Sky Only. Hehe. Kak Satria DS, makasih. Kak Lixi, thank you. Kak Asar, Kak Badrui. Aku reflek dada-dada padahal gak kelihatan ya. Kak Badrui, Kak Hashim Azubair, Kak Rifki, Kak Adla, Kak Edrio, Kak Farhan, Kak Bayu Indah. Oh, begitu toh. Kak Nayurian, makasih. Kak Alfajri, Kak Yana, Kak Alvaro, suka JKT, Kak Madia Firman, Kak Noval, Kak Hendra, Kak Gali, Kak Ladin, thank you Kak. Kak Immanuel, Kak Yuri, Kak Andi, Kak Ramadan, Kak Apipas, huhuhu, Kak Yudan G, terima kasih. Dadah guys, selamat istirahat. Bye-bye. Dadah.